baru, Solu Intense Stay Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Dihianati ex-office boy kantornya. Inul Daratista tutup pintu damai. Kebaikan Inul Daratista ternyata malah dibalas kejahatan oleh Leon Tada, ex-office boy di perusahaan karaoke Inul. Diberi pekerjaan oleh istri Adam Suseno, Leon malah menggasak serta menggelapkan uang dan sejumlah barang di kantor sang majikan, yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kemarin itu, tahu-tahu ditegur sama satpam juga, ngapain bawa mobil malam-malam, ya disuruh si bapak anu gitu. Udah yang ngambil petty cash segala, terus BPKB diambil semua. Kalau mobil operasional mah paling 350-an lah gitu. Cuman BPKB-nya kan juga digadein dengan nominal yang gede. BPKB-nya ada 3. Petty cash lah ya, uang operasional di kantor. Barang perintilan kecil-kecil di kantor saya kan banyak. Ya ono mic lah, ono apa ya perintilan ini, ya udah. Tindak kejahatan office boy-nya itu membuat Inul sangat kecewa dan sakit hati. Inul tidak menyangka, Leon yang sudah dibantu bekerja dan mendapatkan cuan untuk keluarganya, malah berkhianat dan merugikan dirinya. Memang ceritanya dulu, kita kan lagi COVID, mau mecat pegawai kan gak enak ya. Jadi saya kasih pekerjaan karena di outlet tutup, jadi saya pindah ke kantor. Udah kira-kira 4-5 tahun lah dia ikut saya. Oh, memang karena kita niatnya menolong gitu. OB itu kan kerjaannya bisa gonta-ganti, siapa aja bisa gitu di rolling gitu. Tapi karena dia kerjaannya bagus, saya taruh di outlet. Habis di outlet, ternyata kena COVID, pindah di kantor pusat. Gitu. Sempat buron selama 3 bulan, akhirnya pelaku ditangkap polisi. Kasusnya pun sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Melihat pelaku ditahan dan diadili, Inul sebenarnya kasihan. Tapi jika mengingat kelakuan Leon yang merugikan dirinya, pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini sangat kesal. Saking kesalnya, Inul ingin Leon dihukum lama. Kita udah ngasih yang terbaik ya buat dia, tapi balasannya kayak gitu. Saya mah orangnya sebenarnya pemaaf juga sih gitu. Tapi kalau melihat kayak gini, biar jera aja. Karena itu kan pasal 374 ya, penggelapan. Jadi ya udah, nggak ada toleransi lah. Tak tahan, baik. Sekali-sekali nahan orang boleh, toh ya. Pokoknya di penjara berapa tahun, benar sendiri? Nah, bisa ya, 10 tahun lebih ya, bentapok. Perkara itu memang ada, bahwa ada namanya Leon Tada ya, sebagai karyawan, dia melakukan tindakan dalam dakwaan itu pencurian. Ancamannya bisa 7 tahun. Jadi Pak, buat perhatian buat pegawai-pegawai saya, macam-macam ya, buru brengos, saya kumis, pindah merene, udah digarang kan. Sakit dihianati, Ria Ricis ingin mantan satpam tetap dibui. Bertemu langsung dengan pelaku pengancaman dan pemerasan, saat memberikan kesaksian di ruang sidang pengadilan, Ria Ricis tak bisa membendung rasa kecewa. Kepercayaan ke mantan karyawan justru dibalas kejahatan. Ia jadi sasaran pemerasan. Meski Angga, mantan satpam di rumah Ricis, menyampaikan permintaan maaf, Ricis bersikukuh ingin sang mantan satpam mendekam di penjara sebagai hukuman. Kemarin juga udah minta maaf, istrinya minta maaf, udah kita maafin. Cuma sambil berjalan kan. Kalau semua perbuatan buruk minta maaf selesai, gampang dong. Gitu kan, jadi ya tetap proses hukum berjalan. Jauh sebelum nekat memeras Ricis, di mata Ricis, sosok Angga yang jadi karyawan selama 5 tahun, sosok yang dikenal humoris. Adik Oki Setiana Dewi itu benar-benar tak menyangka karyawannya sendiri tega menjadikan dirinya sebagai sasaran pemerasan. Gara-gara dimakan mantan karyawan, mantan istri Tengku Rian belak-belakan dihantui rasa trauma bersikap royal ke karyawan. Sedih karena dia itu kan termasuk salah satu karyawan yang
kenal baik ya. Kalau teman-teman pernah lihat dulu, kita pernah bikin video sama-sama, kita pernah apa-apa tuh semuanya tuh sama-sama, karyawan tuh semuanya di rumah tuh sama-sama. Jadi terus tiba-tiba kejadian gini kan jadi sedih. Dulu ya, sekarang udah enggak. Sekarang ya udah masing-masing aja. Mau terima masuk karyawan juga dipikir-pikir lagi. Lantas apa sebenarnya yang membuat Angga tega menjadikan Ricis sasaran pemerasan? Dari pengakuannya di ruang sidang, Angga mengaku sakit hati dipecat Ria Ricis. Namun pengakuan Angga dibantah Ricis. Ia balik menuding, Angga telah mengkhianati dan memanfaatkan kepercayaannya selama bekerja jadi satpam. Dia bolak-balik emang cari nomor handphone saya, cuman saya tuh kalau misalnya nggak terlalu dekat banget emang nggak mau kasih nomor handphone. Diberhentikan kerja itu bukan saya yang berhentiin, karena saya juga lagi nggak di rumah waktu itu, saya lagi nyewa di rumah yang lain. Jadi tiba-tiba yang bersangkutan udah nggak kerja, saya juga udah nggak kerja, ya udah sampai situ aja. Cuman kan kesaksiannya katanya dia sakit hati dipecat, terus tiba-tiba saya kena imbasnya, jadi ya udah jalan ngomong. Sony Septian salut dengan kesetiaan dan kesabaran Fairuz. Sony Septian memang belum sepenuhnya pulih 100%, tetapi kesehatannya terus meningkat dan sudah dapat beraktivitas kembali. Bahkan Sony sudah dapat menerima tawaran job shooting yang ringan, meskipun jadwalnya tidak sepadat seperti dulu. Tentunya kesembuhan Sony ini tak lepas dari peran sang istri Fairuz Arafik yang begitu setia menemaninya. Kemarin sih masih daerah sini aja sih, suka nyut gitu, karena kan leher sini tuh. Profesi. Tapi alhamdulillah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan satu tahun penuh aku sakitnya setiap hari kan. Tapi dokter bilang kalau emang lagi ngerasa berat kepala atau leher, karena kan aku masih ada penyempitan di sini kan, pembuluh darah leher kan masih ada kan. Bantalannya dia kan kayak ibaratnya airnya kurang lah bahasa kita ya gitu. Jadi kalau dia udah ngerasa agak nggak enak, pakai aja lagi gitu. Tapi alhamdulillah. Beberapa saat ini karena dia sering fisioterapi sendiri di rumah juga, kan fisioterapi di rumah sakit udah enggak ya. Enggak, udah di stop. Jadi kita gaya-gaya gerakan-gerakan yang dikasih sama fisioterapinya itu kan memang harus dipakai terus. Kalau bisa dipakai setiap hari itu bagus kayak gitu. Tak ingin kesehatannya kembali memburuk, apalagi setelah kehilangan sang ibu, Sony pun mengubah gaya hidupnya jauh lebih sehat. Dan pastinya semua atas kontrol dari Fairuz. Nggak ada istri aku, nggak ada anak-anak atau keluarga, bisa dibilang aku bisa gila kali kemarin tuh, karena pikiran aku terbebani banget. Aku sakit yang berhubungan dengan otak, tiba-tiba mama meninggal, itu rasanya tuh kayak ya Allah. Mungkin kalau aku nggak deket sama Allah juga, nggak tahu ya, mungkin aku bisa gila juga gitu, atau mungkin nggak tahu deh, pasti akan jatuh sedalam-dalamnya banget gitu. Untungnya ada mereka sih, udah nggak sakit, tapi mungkin sesekali udah sakit gitu. Makan sekarang sebenarnya nggak ada pantangan kalau menurut dokter, karena kan hasil darahnya Sony bagus semua, tapi memang harus menjaga, udah nggak boleh kena darah tinggi, diabetes atau kolesterol tuh dia nggak boleh. Jadi ya semaksimal mungkin aku sebagai istri memberikan dia makanan enak tapi sehat gitu. Jadi banyak yang aku ganti di rumah gitu. Iya, sebagai seorang suami, Sony tak dapat memungkiri jika apa yang telah dilakukan sang istri telah membuat hatinya terenyuh. Lantaran tak hanya sudah mengabdi, tetapi juga rela banting tulang. Bisa dibilang hampir 4 bulan ini ya udah gak ada pemasukan sama sekali. Tapi alhamdulillah punya istri yang mau ngebantu itu, Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur banget dengan perkembangannya, dengan dengan sekarang ngelihat dia begini aja tuh aku udah happy banget. Beneran, itu udah kayak hadiah terindah. Jadi kalau ditanya, kamu minta apa gini? Enggak, ini ngeliat kamu sehat gini aja aku udah happy banget. Baru, Solu Intense Stay Lip Stain. Warna intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Bermahar Rp200.000 dan cincin emas 3 gram, Nisa Sabian sah jadi nyonya Ayus. Terjawab sudah teka-teki hubungan antara Nisa Sabian dan Ayus. Keduanya ternyata diam-diam sudah menikah
sejak 4 Juli lalu dengan emas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram serta uang tunai Rp200.000. Pernikahan keduanya digelar secara sederhana di kediaman Nisa di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Kabar ini pun dibenarkan langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pondok Gede. Pernikahannya itu terjadi tanggal 4 Juli. 4 Juli tahun 2024. Kalau walinya itu ayahnya Sofia. Kalau Nisa, menurut berkas yang ada, saya periksa, sah secara negara, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada dosa. Akad dulu. Enggak ada sih. Enggak ada. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Pernikahan ini terungkap usai Riri unggah caption di medsos yang menyebut jika Ayu sudah memiliki keluarga baru yang bikin heboh warganet. Apalagi, hal ini diperkuat dengan curhatan Riri pada Ustadz Irfan dalam sebuah kajian yang meminta saran agar dapat memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Ya, seperti yang diketahui, jika sebelumnya berhembus kencang rumor perselingkuhan Ayus dan Nisa yang menyebabkan retaknya rumah tangga Ayus dan Riri. Gimana cara untuk benar-benar bisa memaafkan orang yang sudah pernah menyakiti kita? Belajarlah untuk menghindar. Menghindar bukan berarti memutus silaturahim, tapi kita menghindar karena kita tahu kalau kita di dekatnya akan semakin luka itu terasa menganga. Saya simpel aja, manusiawi. Itu aja, manusiawi. Mendadak kilap dan dosa itu udah tempatnya pada manusia. Pahit dan sudah terjadi, namun hidup terus berjalan. Riri pun mencoba mengikhlaskan semuanya dan kembali bangkit menjalani hidup bersama anak-anaknya. Ikhlas lah, kan yang berlalu biarkan yang berlalu. Doain ya, biar aku cepat dapat pasangan juga. Dah, ya doain aja. Kan nikah itu ibadah. Ya doain aja yang terbaik buat mereka. Demi wujudkan impian menjadi bintang dangdut masa depan, Iva pendam rindu keluarga dan kampung halaman. Paling muda dan mungil, itulah sosok Iva, kontestan KDI 2024 asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang tampil di panggung spektakuler kontes KDI, Kamis malam kemarin. Meski paling muda, Iva tampil percaya diri dan mampu bersaing dengan 6 kontestan lain. Bahkan penampilan Iva mendapatkan pujian dari juri bintang. Bangga banget bisa ada di posisi ini. Dari sekian ribunya orang-orang yang pengen daftar di sini, alhamdulillah Iva bisa lolos ke babak selanjutnya. Di balik penampilan okenya di panggung spektakuler KDI 2024, Iva memendam rasa rindu pada keluarga dan kampung halamannya. Sebab sudah 3 bulan lebih, remaja 17 tahun ini berada di Jakarta, mengikuti rangkaian KDI 2024 demi mewujudkan impiannya menjadi bintang dangdut masa depan. Kangen banget sama mama, kakak, keponakanku, kangen banget, pokoknya kangen keluarga. Jadi kalau dikasih HP tuh komunikasinya sama mama, papa, langsung sama mereka, sama keluarga. Sempet mama datang ke sini, dibawain boneka, itu aja sih kalau aku rindu, ya peluk boneka itu. Selain mahir menyanyi, ternyata Iva juga berprestasi dalam hal akademis. Di sekolahnya, nilai raport Iva sangat memuaskan dan selalu dapat ranking 3 besar. Padahal Iva harus membagi waktu antara belajar dengan bekerja, membantu ekonomi orang tuanya. Tapi tetap belajar di hotel, belajar di karantina, ya benar. Iya, sekolah online. Jadi kalau sekali dikasih tuh langsung minta semua tugas gitu, dikerjain terus dikirim, itu aja sih. Tujuh finalis KDI bersaing jadi pewaris aura bintang Hetikus Endang. Tujuh finalis kontes KDI semalam bersaing sengit menyuguhkan penampilan terbaik di depan juri bintang Hetikus Endang, Inul Daratista,
Iis Dahlia dan Master Fashion Ivan Gunawan. Bahkan suara khas Andin dan Karen bikin Bunda Hetty kepincut. Sampai turun gunung menguji kemampuan vokal dua finalis KDI Karen dan Andin. Bunda tadi sharing sama, bukan mengajari, sharing, takut terlupa ya, seperti tadi Karen itu tadi dia nada rendahnya itu sebetulnya dia bagus, nada tingginya juga bagus, tetapi nada rendah tetap harus harus belajar, harus dilatih. Ya, sebagai penyanyi multi talenta dan serba bisa, Bunda Hetty tadi malam benar-benar mewariskan aura bintang panggung di depan 7 finalis KDI. Dengan suara khasnya, Bunda Hetty mengajak para finalis KDI berdendang bersama. Bunda sangat surprise sekali karena banyak sekali perubahan, banyak sekali improvement dan banyak sekali yang Bunda rasa mereka sudah layak masuk ke 7 besar. Mereka tiap kali kita kasih komentar membangun gitu, mereka memperbaiki diri dan sekarang progresnya keren banget. Sayang, setelah ketujuh finalis bersaing menyuguhkan penampilan terbaik, satu di antara mereka harus terjemput pulang. Gagal melaju ke babak 6 besar pekan depan. Yang harus terjemput malam hari ini. Babak 7 besar KDI 2024.